Halo guys, bertemu lagi dengan saya masih dalam edisi ngevlog dari kampung halaman. Ya, aku saat ini masih berada di ranah Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Ya, tempat tanah kelahiranku dan tempat aku dibesarkan sampai dewasa. Saat ini aku berada di area persawahan guys, yang dalam bahasa Padang atau dalam bahasa Minang kita sebut sebagai baruah. Baruah itu adalah areal persawahan yang lebih rendah dari area permukiman. Dan pemandangannya di sini cukup indah. Terlihat sawah dan gunung dan pepohonan yang semuanya serba hijau, sangat menyejukkan untuk dipandang mata. Ya, tidak jauh dari sini aku punya tanah yang lumayan luas guys. Luasnya mungkin ada lebih dari 1000 meter yang aku beli dari kakakku sendiri sekitar 2 tahun yang lalu. Posisi tanahnya di sana yang tampak saat ini ya, disinilah tanahnya guys. Posisinya sebenarnya cukup dekat dari jalan raya, yaitu hanya sekitar 20 meter dari jalan raya di kampungku yang sudah merupakan jalan aspal hot mix. Aku sendiri awalnya belum punya rencana yang pasti dengan tanah ini. Waktu itu aku beli dari kakak bukan karena memang berniat ingin punya tanah di sini, tapi karena ingin membantu kakak kandungku yang saat itu tengah butuh biaya. Dan kebetulan aku bisa mengajukan pinjaman ke bank. Jadi aku pinjam duit untuk bayaran tanah ini ke kakakku dan alhamdulillah saat ini pinjamannya sudah lunas. Mungkin suatu saat nanti kalau aku sudah tua, aku akan tinggal di sini dan bikin rumah di sini, tapi itu belum pasti guys. Karena aku juga belum tahu akan menghabiskan masa tuaku di mana nantinya. Mengingat kalau kita tinggal di kampung, ya kita semua tahu bahwa ada banyak keterbatasan jika kita tinggal di tempat yang jauh dari kota besar. Kalau tinggal di kota enaknya hampir semua yang kita butuhkan dapat kita peroleh dalam waktu yang relatif singkat. Kalau di kampung yang jauh dari kota, semuanya tentu akan sangat berbeda. Misalnya kita butuh obat-obatan serta pelayanan kesehatan dalam waktu cepat, tentunya kita harus pergi ke rumah sakit yang cukup jauh lokasinya dari kampungku ini.
Kalau nanti aku tinggal di sini menghabiskan masa tuaku, kayaknya enak juga ya guys. Aku setiap hari dapat menyaksikan pemandangan, sawah, dan gunung yang merupakan tempat bermainku di waktu kecil. Tapi semuanya masih menjadi misteri. Aku masih belum tahu apa yang nanti akan terjadi di masa tuaku nanti. Ya, jika kamu berkenan, mohon dukung aku terus ya dengan memberikan like serta jangan lupa subscribe. Sebelum dan sesudahnya, aku ucapkan terima kasih. Bye-bye. Woi, kemana itu? Pada bojongo ibu na padi. Lebih nyawa je padi.